Halo Sobat Safa, balik lagi di channel Safa Property dengan host kesayangan Anda yang imut dan kece ini. Nah, kali ini Fahmi nggak sendirian nih, Kaku lagi ditemani oleh salah satu agent dari Safa Property yaitu Lala. Halo, Fahmi. Halo Lala. Nah, kali ini Sobat Safa, Lala akan bantu review rumah di salah satu Cilandak ya, La, ya rumah di Cilandak ya. Ini lokasi tepatnya di mana sih, La? Kalau boleh aku tahu, La? Oke. Jadi rumah ini lokasinya ada di Cilandak nih, teman-teman. Lokasinya itu sangat strategis, bisa dijangkau kemana aja, dekat ke Cipete, ke Kemang. Pokoknya kalau misalnya kalian mau cari fasilitas umum di sini banyak banget, ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit dan sekolahan juga. Oke, jadi lokasinya strategis banget ya, La, ya. Yeah. Jadi kalau kebutuhan apapun Sobat Safa pasti akan gampang di sini ya, La, betul, ya. Betul. Oke. La, boleh dijelasin dong, La, sama Sobat Safa nih, buat Sobat Safa jelasin rumahnya kayak gimana sih, La, nih? Boleh. Jadi Sobat Safa, untuk rumah yang kita jual itu modelnya adalah klasik modern. Bisa dilihat ya. Ini fasad depannya itu gede dengan tiang-tiang yang sangat kokoh. Jadi bagus banget buat Sobat Safa yang suka dengan klasik modern. Rumah ini cocok banget pas buat banget Sobat ya, Safa. Pas banget ya, La, ya. Wow. Nah, di rumah ini ketika masuk itu langsung ada carport dan garasi. Ini bisa muat dua mobil, garasinya juga bisa muat dua mobil. Kemudian di sebelah kiri bisa dilihat itu ada taman. Jadi rumahnya itu udah luas, asri, cocok banget buat Sobat Safa yang mau tinggal di sini. Wah, jadi bagi Sobat Safa nih, ini pas banget nih bagi Sobat Safa yang punya lebih dari dua mobil, pas ya, La, ya. Yes. Carportnya bisa dua mobil, garasi bisa menampung dua mobil. Jadi bisa empat mobil dalam satu rumah. Yeah. Wah, tamannya juga lumayan luas ya, La, ya. Betul. Dari depan ya. Rumahnya dari luar ini udah kelihatan banget bakal besar dalamnya ya, La, ya. Nah, rumahnya. Oke, La, aku jadi penasaran nih, La, untuk rumah dalamnya kayak gimana. Yuk, La. Ayo kita masuk dalam. Let's go. Nah, Sobat Safa, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya nih. Nah, di sebelah kiri itu ruang tamu ya. Kebetulan lagi banyak barang, jadi kita nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk ya. Oh iya, benar, lagi banyak barang sih. Jadi ini ruang tamu ya, La, ya? Iya, ini jadi ruang tamu. Oke, jadi ruang tamunya nih dipakein pintu ya, La? Iya, jadi selain lebih private, tamu juga lebih nyaman kan? Benar, benar. Jadi lebih private ya, La, ya? Kalau ngobrol-ngobrolnya, La, ya? Ini living ya, La, ya? Ini karena luas banget nih. Yes, benar, ini luas banget. Ini bisa jadiin buat living, bisa buat jadiin tempat kumpul-kumpul keluarga. Kalau misalnya ada acara keluarga, ada teman-teman yang datang, bisa nih kumpulnya di sini. Ada tempat duduk bisa ditaruh di sini, dan kemudian di sana itu ada dapurnya. Oke, di sana ada dapur pojok ya. Dapurnya di pojok. Dan inilah ya, aku dari tadi merhatiin ini saking gedenya bisa ditaruh sofa yang super besar, ada dua, La, di sini, La. Benar-benar besar banget ya. Space-nya tuh benar-benar besar, jadi bisa ditaruh mau ngobrol di sini, mau ngobrol di sana gitu ya, La, ya. Iya. Apalagi ini pas banget ya, La, nih. Soalnya keluarga aku kan kalau kumpul tuh nggak cukup 7 atau 8 orang, La, bisa belasan orang ngumpul. Jadi ini pas banget nih, La, buat keluarga aku contohnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya Sobat Safa nih punya keluarga yang besar atau punya teman-teman yang suka main ke rumah, ini rumahnya cocok banget sih buat betul buat reunian, buat kumpul-kumpul ya, arisan ya, La, ya. Betul. Nah, ini juga ada apa namanya, La, kitchennya ya, dry kitchennya. Jadi misalnya udah masak-masak nih, tinggal taruh aja di sini, tinggal semua masakannya bisa taruh di sini, kita masaknya bisa di wet kitchen. Benar, siap. La, ini apa ya, La, ya? Nah, ini wet kitchennya nih. Oh. Di sini. Oke. Ini nyambung sama garasi. Jadi service areanya jadi satu deh. Jadi enak banget kalau misalnya ada apa-apa, kamar pembantu, kamar supir juga ada di daerah sekitar sini. Jadi enak kalau ada wet kitchennya ke sini. Oke, siap. Jadi di sini kalau mau masak bisa di sini ya, La, ya. Atau ini buat penyajian makanan ya, La, ya? Nah, betul banget. Nah, jadi masaknya di sini. Di sajikannya di depan. Nah. Jadi dapur yang di depan itu lebih enak dan lebih bersih. Betul, betul banget ya. Jadi emang benar-benar dibedakan ya, La, ya, untuk masak dan penyajiannya ya, La, ya, untuk rumah ini ya. Dan di sini juga ada akses ke garasi ya. Wah, ini nih. Ini aksesnya ke garasi atas, ya. Juga ada akses lagi tuh, Mi. Oh, akses atas ya. Oh iya, benar, ada tangga. Ini ke service area ya? Service areanya. Oke. Okay. Ini service areanya nanti lewat sini, lewat tangga. Oke. Okay. Kita ke ruangan lain, La. Boleh. Ayo. Let's go. Abis ini kita kemana nih, La, nih? Aku mau kasih lihat Ami ke bagian poolnya. Wah, kolam renang ya, La, ya? Yuk. Oh, oke. Okay. Let's go, La.
Nah, ini area belakangnya ada taman dan teras belakang dan juga ada kolam renang yang super besar ini. Wow. Kolam renangnya besar sekali lah. Ada ya. Tamannya juga sampingnya. Ada tamannya, jadi masih ada space nih. Benar, benar. Bisa nanti bisa di kalau kurang besar bisa ditambah lah ya. Nah, Mi, ini kelebihannya dari kolam renang ini. Owner tuh bikin dinding atasnya tuh tinggi. Jadi walaupun ini space outdoor, open space ya. Open space, lebih tetap private-nya terjaga. Iya, iya, iya. Aku juga ngerasain sih lah ya. Jadi kita berenang juga benar-benar private ya lah ya. Soalnya tinggi banget ya lah ya. Tinggi banget, bisa lihat sampai belakang, dibikin tinggi semua. Yes, benar-benar lah. Benar-benar private banget ini rumah ya. Private banget. Oh iyalah, dari tadi inilah kita jalan-jalan dari depan ke dalam ya kan sampai kolam renang. Aku nggak lihat kamar lah ya. Itu kamarnya di mana ya lah ya? Nah, ini kamarnya itu ada di lantai 2, Mi. Oh, boleh lah. Let's go lah. Ada. Nih, yang menarik dari rumah ini tuh bangunannya nih, Mi. Ini benar-benar mengembangkan kesan klasiknya tuh. Oh, iya benar lah. Ini tangganya seperti tangga di kerjaan. Yes, benar-benar. Muter ya? Oh iya benar-benar. Wah, ini juga pakai karpet lah. Jadi empuk ya lah ya. Enggak licin ya? Enggak licin sama sekali. Wah. Emang nih desainnya benar-benar klasik ya lah. Ya dari atasnya bisa Lala lihat tuh. Ada iya. Pokoknya feel untuk rumah klasiknya tuh dapat banget. Dapat banget ya lah ya. Dan super-super besar ya lah. Super besar, super luas. Ini kita udah sampai di lantai 2 nya. Oh, oke. Okay. Depan sini tuh masih ada space buat jadi atau oh iya. Tempat nonton di sini. Benar-benar. Yes, ini space-nya masih besar banget Sobat Safa. Masih lega banget. Masih lega sekali tuh di depan sini juga ada balkon yang menghadap ke kolam renang. Dan nih di belakang sini itu masih ada space untuk balkon. Wow. Kalau misalnya sore-sore nih mau bersantai di sini sambil menikmati senja, baca buku, sambil lihat-lihat anak-anak berenang itu menyenangkan banget. Yes, ini view-nya ke kolam ya lah ya, tadi kita lihat lah ya. View-nya ke kolam. Ini balkonnya juga luas banget. Luas banget ya. Keren banget. Ini saya bisa pakai bukan kursi lah, bisa pakai sofa ya bahkan ya. Bisa pakai sofa di sini. Iya, benar-benar. Wow. Yuk kita ke kamar utamanya. Nah, ya oke. Okay. Yuk, kita lihat kamarnya. Oke, sekarang kita udah ada di depan pintu kamar utamanya. Jadi kamar utamanya itu lokasinya persis di sebelah balkon belakang. Kita masuk yuk. Wow, gokil. Ini besar banget lah. Luas banget. Ada kamar mandi dalam, kemudian kamar ini juga pernah ke kamar sebelah. Jadi kamar itu sudah dilengkapi dengan private bedroom. Jadi jadi nggak repot keluar-luar lagi ya. Oke. Wow, ini benar-benar luas banget lah ya. Ini luas banget. Wow. Oke, ini view-nya ke kolam renang juga ya. Ini bisa dibuka ya lah ya jendelanya lah ya. Kita buka ya. Benar-benar. Yes, sirkulasi udara juga masuk ya lah ya. Jendelanya juga besar-besar ya lah ya. Ini jendelanya dibikin besar-besar biar pencahayaan yang masuk itu juga banyak dan sirkulasi udaranya juga bagus. Benar. Jadi rumah sehat ya lah ya. Yes, great. Ini di sini ada kamar mandinya lah ya, yang private ya. Yes, di sebelah kanan itu adalah kamar mandi utamanya. Wow, aku masuk ya lah. Ada ini bathtubnya besar ya lah ya. Besar. Space-nya besar. Di sini toiletnya di sini di pojok. Ini ada bathtubnya. Ada sunny shower-nya juga. Wow. Selain itu kamar ini juga menyambung dengan kamar yang depan di sebelahnya. Oh, connect ya lah ya. Connect ke kamar sini. Wow. Kalau misalnya nih buat kerja anak atau mau ngaruh anak masih kecil, itu bisa nih kamarnya di sini. Jadi kalau misalnya mau nengok kamar, enak lewat pintu di depan. Bener banget nih Lala nih. Jadi biar kalau sobat-sobat punya anak khawatir bisa ya lah ya. Jadi nggak usah khawatir buka pintu terus ke kamar lain. Ini bisa langsung connect ya lah ya. Yes, benar banget. Ini berarti kamar anak ya lah ya. Kamar anak yang pertama ya. Oke. Habis itu kita ke kamar lain ya lah ya. Ada kamar lain. Di sini total ada berapa kamar lah? Ada 4 kamar totalnya. Kamar utamanya 1 dan 3-nya kamar anak. Oke, berarti ini kamar anak ya.
Oke. Okay. Kalau pintu yang sebelah sini ini punya ke servis area yang tadi datang dari garasi, itu tembusnya ke sini. Oh, sini ya, lah ya. Aku buka ya, lah ya. Boleh, silakan. Oh iya, benar. Tadi kan ada tangga ya, lah ya. Iya. Yang tadi kita ngobrol ada tangga, ini ke service area. Ini tembusannya, lah ya. Oh, oke. Okay. Siap-siap. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi ini kamar anak keduanya. Oke. Okay. Yuk, masuk. Gak ada kamar mandinya. Tiap kamar mandi punya bathtub sendiri-sendiri nih. Wow, oke. Okay. Wah, ini kamar anak yang kedua ya? Anak yang kedua. Ini kamar anaknya kayak gini ya. Mm-mm. View-nya itu juga besar karena biar pencahayaan dan udaranya itu masuk dengan baik. Benar. Jadi rumah ini jendelanya gede-gede ya, lah ya. Wow, ini kamar anaknya gedenya kayak gini lah ya. Yes. Wow, keren. Mau ke kamar anak ketiga? Boleh. Ayo. Nah, ini adalah kamar anak ketiganya nih. Oke, ini yang terakhir berarti ya. Ini kamar yang terakhirnya. Oke, wah. Wow. Dan ini dapat view ke depan, ada balkoninya nih. Oh, ada balkonnya lah ya. Oke. Okay. Nah, ini balkon yang di kamar anak keduanya nih. Oke. Okay. View-nya ke depan, jadi bagus banget sih. Oke. Taman di depan ini kan jadi lebih adem. Yes. Betul sekali. Jadi rumah ini dapat dua balkon ya lah ya. Yes. Yang satu ke kolam, yang satu ke depan, taman ya. Yes. Wow. Oke. Oke, Sobat Sofa, kita tadi udah selesai keliling-liling dari lantai 1 ke lantai 2. Udah lihat livingnya juga, kamarnya juga lah ya. Yeah. Jadi ini konsepnya rumahnya klasik ya lah ya. Yes, untuk konsep rumahnya sendiri itu adalah klasik. Yes. Dan luas bangunannya itu 611, luas tanahnya 710, jadi luas banget. Oh, luas tanah 700 ya. Iya. Wow, pantas luas Sobat Sofa. Betul. Kemudian kamarnya sendiri juga ada 4, satu kamar utama dan 3 kamar anak. Mm-hmm. Kemudian kamar pembantunya ada 2, ada kamar supir juga, dan garasinya serta carportnya itu masing-masing bisa muat 2 mobil. Oke, jadi tadi konsepnya klasik, tipenya tadi 4 kamar ya, lah ya. Ya, oke. Okay. Udah gitu lingkungannya nih Sobat Sofa. Di sini udah ada private pool tentunya dan ada juga taman ya lah ya di belakang dan juga depan tadi ya lah ya. Yes, betul banget. Nah, jadi rumahnya ini udah luas, ada poolnya, kemudian ada taman di depan dan di belakang, jadi kelihatan lebih nyaman, adem dan asik. Betul banget nih, apalagi kolam renangnya ada tembok setinggi ini, jadi private ya lah ya. Yes. Nah, kalau aku nih Sobat Sofa paling suka banget di kolam renangnya Sobat Sofa. Karena ini kolam renangnya luas, udah gitu ada tamannya juga, ada pohonnya yang rindang, jadi adem lah. Dan temboknya yang tinggi yang Lala bilang tadi, yang lebih private, jadi aku berenang jadi kayak nggak ada yang ngintip lah. Terus juga ada apa namanya tuh, situ ada space-nya buat naruh kursi atau sofa, bisa santai-santai ya di situ ya. Itu sih lah. Kalau Lala sendiri suka bagian apa lah untuk rumah ini lah? Kalau aku lebih suka rumah ini karena spacious banget ya. Ada banyak sekali ruangan dan juga luas-luas banget. Jadi okay, nyaman banget ya kalau misalnya kita punya keluarga yang besar. Benar banget. Nah, bagi Sobat Sofa, untuk rumah ini Sobat Sofa paling suka di area mana sih? Nah, komen di bawah ya. Bagi Sobat Sofa yang pengen tahu rumahnya atau detail speknya lebih detail, harganya itu bisa banget Sobat Sofa tanyain ke customer service kita atau cek langsung ke website kita di safa.co.id. Nah, buat Sobat Sofa yang punya listingan nih tapi nggak tahu mau diiklan di mana, langsung aja iklankan listingannya di website kita di www.safa.co.id karena iklan di website itu gratis. Nah, benar banget Sobat Sofa. Kalau Sobat Sofa punya listing nih, iklanin aja langsung di website kita, gratis dan tanpa batas. Mantap kan? Amazing. Nah, Fahmi mau info nih, bagi Sobat Sofa yang ingin bergabung dengan kita sebagai agent Sofa Property, itu bisa banget dan caranya pun mudah. Bisa langsung cek di sini. Terima kasih bagi Sobat Sofa yang sudah tonton video kita dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Sofa Property dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar Sobat Sofa nggak ketinggalan nih kita lagi review apa dan lagi di mana. Oke, Sofa Property, close studio. Bye!